Alhamdulillah, mantap. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau panen lagi ya teman-teman. Kali ini panen buah kelengkeng dalam pot ya teman-teman. Walaupun buahnya tidak banyak, tapi alhamdulillah masih bisa berbuah. Sekaligus mau membungkus jambu. Jambu saya sudah mulai berbuah lagi ya teman-teman. Jadi mulai kecil itu harus dibungkus supaya tidak dimakan hama atau dimakan ulat ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti itu buahnya seger dan bagus. Itu teman-teman buah kelengkengnya. Alhamdulillah, mantap. Lanjut, saya mau membungkus buah jambu. Yuk ikuti. Seperti ini ya teman-teman. Ukuran segini jambu mulai dibungkus. Ini nanti hasilnya cepat besar dan tidak serang hama. Akan bagus ya ini. Tidak dimakan ulat. Ini ya teman-teman, sebagian sudah saya bungkus. Ini ya teman-teman, sebagian sudah saya bungkus. Nah, ini. Jika teman-teman punya jambu yang tidak bisa berbuah, lihat video saya sebelumnya, yaitu dilakukan penyemprotan. Ini teman-teman saya bungkus. Pastikan plastik yang dibuat untuk membungkus ya teman-teman dilubangi supaya nanti kalau ada airnya tidak nampung air. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.